Polda Jambi kembali menggerebek kampung narkoba Pulau Pandan, Kelurahan Lego, Kota Jambi. Hasilnya sebanyak 7 orang pelaku berhasil diamankan petugas. Beginilah detik-detik saat petugas gabungan Intel Mob dan Ditreskrim Narkoba Polda Jambi menggerebek 7 pelaku penyalahgunaan narkoba di kampung Pulau Pandan, Kelurahan Lego, Kecamatan Telanepura, Kota Jambi. Para pelaku ditangkap setelah kedapatan sedang pesta narkoba di kawasan tersebut. Penggerebekan ini dilakukan guna menindaklanjuti adanya laporan dari masyarakat terkait maraknya aktivitas peredaran narkoba di kawasan tersebut. Selain pelaku penyalahgunaan narkoba, petugas kepolisian turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa 9,63 gram sabu, 13 timbangan, dan 13 unit handphone. Sementara itu, guna mencegah aksi tersebut terulang kembali, polisi turut menghancurkan belasan base camp pelaku penyalahgunaan narkoba. Base camp yang terbuat dari terpal dibakar petugas di lokasi kejadian. Dimas Sanjaya, JEK TV, melaporkan.